tutorial cara menyembunyikan foto profil WhatsApp untuk kontak tertentu. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi WhatsAppnya, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik aja titik tiga pada pojok kiri atas, kanan atas. Kemudian kita pilih setelan, di sini pilih akun, kemudian kita pilih lagi privasi. Nah, di sini ada foto profil. Di bagian foto profil kita klik. Nah, ini siapa yang dapat melihat foto profil kita? Yang ini. Ini kontak saya ya tadinya. Kemudian kita pilih kontak saya kecuali. Nah, kita bisa pilih ya, siapa yang bakalan kita hapus, kita sembunyiin foto profilnya, foto profil kita. Jadi kita sembunyikan profil kita, misalkan dua orang itu ya teman-teman ya, atau kita tambahin ini ya seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah kita klik checklist, maka secara otomatis 7 orang kontak yang dikecualikan tadi nggak bakalan bisa melihat foto profil foto WhatsApp kita ya. Oke teman-teman, untuk mengembalikannya kalian cukup pindahkan saja ke kontak saya kayak gitu teman-teman ya. Atau kalau ini kalian bisa hapus kayak gini ya, kalian bisa pilih lagi siapa-siapa orangnya. Jadi ini kita checklist dulu. Nah, mau ke kalian kembaliin, kalau misalkan kalian mau kembaliin, kita klik aja kontak saya, klik selesai. Nah, seperti itu teman-teman, tutorial cara menyembunyikan foto profil WhatsApp di kontak tertentu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komentar agar lebih bermanfaat lagi.